Halo guys, ketemu lagi di Nyanyo Production. Dan pagi hari ini gue rencana mau masang bubu. Bubunya bubu modern, bukan bubu zaman dulu. Kalau bubu zaman dulu kan kita pakai apa namanya? Pakai bambu. Bambu ya, kita pakai bambu ya. Ini modern udah. Ada pintu-pintunya segala lagi. Lubangnya. Ini umpannya. Nah, ini umpan-umpannya sawit, sawit, nasi sama ini. Pisang. Nah, ini yang satu buat bini gue umpannya. Kalau dia macam-macam dia selingkuh, pakai ini nih. Batu. Guys, ikutin perjalanan gue yuk, bentar. Jadi di sini emang gue pagi-pagi aja sih. Biar yang mudah-mudahan enggak ada orang apa? Enggak ada orang iseng ya. Enggak ada orang iseng ambil bubu gue. On. Jadi biasanya kita ngebubu itu di sini kalau habis hujan ya. Kalau habis hujan biasanya airnya kan suka ada banyak. Ya berharap aja sih ikan yang masuk ke dalam sini banyak juga. Banyak gitu. Ini dia nih. Ah, bubunya nih. Nih. Ada berapa pintu? 6. Iya, ada 6. Jalannya kalau dia masuk sini kan set. Dia nggak bisa keluar lagi guys. Set set set. Nah, ini nanti makanannya kita masukin ke dalam sini. Dah nanti bukanya di sana. Nah, kita jalan dulu. Jadi, pagi-pagi kayak gini emang enak sih. Daripada mancing lama. Ya, lumayan lah. Tuh, lihat, masih banyak kiri kanan. Tak lupa juga bawa ini nih. Tali guys. Udah ngomong juga gak apa-apa. Buat ngikat apa? Leher ya. Buat ngikat leher yang mau pasang bubunya. Enggak deng. Buat apa nyangkutin bubu payungnya nanti. Masih jauh kah ya kira-kira tempatnya? Wah, rumahnya punya apa itu? Soal nol orang di situ kah? Oh, ya. Oh, ambillah boleh buat nambah-nambahin umpan brondol sawit, gengs. Brondol. Buat umpan. Lihat tuh, banyak banget. Ya ampun, nggak dipanen sawitnya. Ya, senang yang busuk-busuk ya. Dono. Yang oren-oren lah. Oh, ini dia guys. Ini dia guys, buat ini guys. Siku yang lagi ngambilin brondolnya nih. Iya guys, ambil brondolan buat sawit. Sebenarnya kalau buat ikan tuh yang udah agak-agak busuk dia yang lebih tertarik bun. Enggak lah. Nah, yang banyak-banyak bun, secukupnya aja sekilo gitu. Biarin lah, agak banyak ya. Biar banyak juga ikan yang biar agak berat juga bubunya, dia bubunya kalau ringan bay dia melayang-layang. Iya berat-berat sih berat. Nanti kalau ikannya banyak lagi tambah berat lagi. Terubuh siapa tahu yang masuk ikan itu ya. Jair. Inilah. Ya, udah cukup segini. Ya, sudah berat. Oh, oke. Okay. Oke, kita lanjut pasang aja bubunya. Di mana ya? Di sana. Kita jalan ke arah sana. Gimana ya? Ayo enggak tahu dah. Kita beralih kamera. Guys, gua tukeran dulu kameramennya, guys. Ya, tukeran dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke spot buat pasang bubu. Mudah-mudahan dapat. Nanti kita ngangkatnya sore ya. Mana bisa lihat situ? Ya ampun. Lewat.
Ini jadi salah satu tempat mancing favorit gue juga, guys. Enaknya hidup di daerah kampung tuh gini, kalau yang masih ada sungai. Ya kita mancing sih, dompeng tuh. Dompeng yang udah lama banget nggak dipakai. Jadi ya berharap aja ada sih. Tapi ada memang, cuma beruntungan ini ada nggak di kita nanti kalau kita tempat cepat nih. Suara orang. Wah, itu airnya, guys. Apa ya? Ini di sini. Iya, Bu, nama lihat pohon. Kalau mau ikut ayah aja dari atas nanti. Ini tunggu ayah turun dulu. Ya. Udah sampai, guys. Mau siap-siap dulu ya, pasang bubu payungnya. Dan itu dia suami aku lagi siap-siap mau pasang bubu payungnya, guys. Payungnya sudah dibuka, langkah berikutnya masukin umpan. Iya, pasang aja di situ tuh. Yang agak lega tuh, tapi takut itu punya orang ya. Kayu tuh? Enggak lah. Wow, airnya naik karena kemarin habis hujan. Tuh, suami aku lagi masukin umpannya tadi. Nggak usah lah, masukin aja kayak gitu. Dulu juga bunda kayak gitu. Kalau udah berat kena umpan, jadi batunya nggak perlu lagi dimasukin. Masukin aja sama kantong-kantongnya. Harganya nih gue bingung nih, guys. Bunya punya bunda waktu itu nggak sih bunda lempar? Celupin aja, shoot, langsung dia masuk. Tapi syaratnya ayah harus mendekati bibir sungai itu. Bunda turun situ. Oh. Kurang kah ya? Ya udah masukin batunya dua. Oh enggak sih miring. Kalau dem. Oh ya udah masukin batunya. Memang harus dikasih batu. Satu aja paling, tapi tadi bunda udah siapin dua. Oh, siapa tuh? Oh, ada keduluan orang ya. Nggak bisa bunda bilang itu nggak bisa dilempar, langsung clip gitu cemplungin. Wah, rusak payungku. Nah gitu dia. Semoga itu bukan tali buat kayu orang.
Semoga itu kayu tuh yang di depan ayah tuh bukan buat cangkutan orang. Enggak ada sih ya, enggak nampak tali di situ. Cepat ya, nanti keburu orang datang. Pak Falda waktu itu di mana ya? Oh, di situ. Talinya tempelin banget di kayunya tuh. Nampak banget talinya ya. Celupin aja pakai kayunya tuh. Shoot, kayunya juga masuk. Nah, tusukin aja. Kayunya juga. Naik sini. Oke, Nyonyokers, bubu modern sudah terpasang. Jadi sekarang saatnya kita berdua nih mau pulang dulu ya. Pulang dulu, beraktivitas. Nanti sore kita bakal balik lagi buat ngecek bubu yang udah kita pasang. Ya, semoga aja sih hasilnya memuaskan. Lumayan, bisa buat makan 4 bulan. Kalau misalnya ikannya dikeringin, terus cuma dilatin aja. Oke guys, bye. Sore ini kita mau? Mau ngangkat bubu. Bubu? Yang udah kita bubu tanam? Bubu tradisional. Yang sudah modern, bukan tradisional. Oh iya, bubu modern. Yang tadi udah kita, gitu ya? Ya, kita pasang tadi pagi. Sekarang kita mau angkat bubunya. Ayo, ikutin kami ya. Let's go. Let's go. Ada berapa jam udah ya? Ada. Enggak, tadi pagi jam 6 ya. 6. Berarti 9 jam. Oke. 9 jam. Tuh, ada bapak lagi ngaret. Jadi sementara ini kita belum tahu untuk hari ini hasilnya dapat apa enggak. Kita enggak pakai mesin. Oke. Di sana juga masih ada orang-orang pada mancing. Kita lihat apakah dia berhasil menarik. Mah, ketemu bang sapanya dulu. Ini banyak midik juga sana ya. Gantian dia, tadi gua naro katanya dia pengen ngambil. Semoga ada ikan yang pada masuk. Aduh, kenapa gitu? Apakah ada yang masuk ikannya? Ya. Wah! Wow. Wah, banyak. Palang semua. Palang semua, guys. Guys, ada lihat enggak? Tuh. Tuh, mana no? Lihatnya. Kita berharapnya dapat yang cilik-cilik. Oh, dapatnya enggak guys. Tapi saya yang tadi enggak bawa ember ya. Tempat ikan tuh. Oh, ada benar bawa kantong. Hah? Ada kantong. Lihat tuh, guys. Itu lihat mesinnya guys tuh. Tuh, kita buka tuh. Kayak buka tuh. Pasang tadi pagi. Dong 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 dong. Yes. Bunda mau masukin dalam kantong ikannya? Masukin kantong lah. Palaunya masih itu. Segar-segar loh, palaunya loh. Aduh, kok gini ya? Tuh masukin ke kakinya tuh. Ke kakinya tuh. Dari. Bisa kah? Bisa lah. Sebenarnya bisa ya, okay. Di bolongannya tuh. Jangan, itu nanti susah nutupnya. Susah kota yang gampang, Pak ya? Ya, terserah. Dibuka, nanti pada berudul semua tuh. Iya, sama itu umpan-umpannya. Habis aja. Mana saya sih keluar lagi. Bagus, bawa pulang langsung ke rumah. Iya, ya. Aho, susah lalu, tutup lagi. Udah kali lah aku. Oke, guys, ikannya langsung mau aku bawa pulang ke rumah. Jadi, aduh. Di rumah aja nanti langsung keluarin ikannya ke dalam paskum. Ya udah. Tuh kan, udah nampak. Tuh lah tuh. Ikan. Ikannya udah di dalam loh. Tuh. Wah. Lepas lagi.
itu ikan palau. Gede ikan itu tuh, apa tuh? Raden. Lagi mau pulang nih. Gimana cara tutupnya? Tekan tuh yang itu betulnya tuh. Ini kan? Heeh. Ah. Tekan. Oke. Okay. Ah. Ini dia. Oke, tuh dia tuh. Oke, Nyonyokers, kayaknya kita tadi udah pagi-pagi sampai jam segini kita udah nanam bubu di sini. Iya, yeah, dan sampai ketemu lagi di lokasi yang lainnya. Bye. Bye. Ini dia. Heeh. Jadi. Handphone mau dibawa enggak? Turun, turun.